30 rumah semi permanen di Jalan Edi 9 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat air dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. 22 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas.